Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Ini Maman Deso mau menunjukkan tempat tinggalnya Maman Deso. Seperti ini, kawan-kawan. Ini jalannya kalau turun. Tuh, kawan-kawan, jalannya kalau turun ya. Ini tangganya kalau turun, naik turun ini ya. Ini seperti ini, kawan-kawan, tempatnya Maman Deso. Biar tahu keadaannya Maman Deso. Ini tidak ada halamannya. Ini di sini jemuran, kawan-kawan. Ini kalau Maman Deso nanam seperti ini, tidak ada tempat tanaman ya. Maman Deso sebetulnya kepingin tanam-tanam, tapi gimana lagi ya. Ini kalau kangkung saya tanam sini ya. Ini air di dalam sini sama tanah. Ini kangkungnya. Itu jendela, itu jendelanya kakaknya suami ibu ya, suaminya Maman Deso. Itu rumahnya kakaknya suaminya Maman Deso. Saya tanam cabai seperti ini, kawan-kawan. Cabainya tidak sehat ini. Banyak binatang semutnya ini. Tadinya tuh sudah bagus-bagus mau berbuah, tapi sama bapak dikasih pupuk terlalu banyak, jadi bisa mati, kawan-kawan. Sebetulnya mama tuh suka tanam-tanam, tapi berhubung tidak ada tempat tanam-tanam di sini, kawan-kawan. Ini kalau tanam taruh di bawah dihabiskan tikus. Makanya ini taruh atas ini. Ini taruh sini, kawan-kawan. Di paralon ini. Saya taruh di paralon. Di paralon. Tidak makan tikus ini. Ya seperti ini, kawan-kawan, rumahnya Maman Deso. Ini lantainya juga papan ya. Ini kawan-kawan. Seperti ini. Jelek sekali ya rumah Maman Deso ya. Ini juga bocor semua, dikasih seng nih. Nih kawan-kawan, dikasih seng. Ini sengnya seperti ini, kawan-kawan. Sini depan buat jemuran. Nih buat jemuran. Nih tripleknya aja sudah jebol semua, kawan-kawan. Di sini kamar anak saya yang resek. Terus ini kamarnya anak saya yang nomor 2. Ya seperti ini, kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan ini tempatnya, kawan-kawan. Ini arah ke dalam. Ini kalau arah ke dalam nih kelihatan ini, kawan-kawan. Bolong semua. Ini biar tahu tempatnya Maman Deso seperti apa ya. Ini yang dapur yang buat lagi nih, kawan-kawan, yang buat lab-lab ya di sini nih. Ini kamarnya Maman Deso seperti ini, kawan-kawan. Seperti ini. Ini kamar mandinya seperti ini, kawan-kawan. Ini dapurnya Maman Deso.
yang lama ini ya, seperti ini kawan-kawan nih. Di ini jendelanya juga jendela dorongan seng. Ini dulu nih kamar mandinya, juga ada kolam. Ini kamar mandinya pakai bak ya kawan-kawan. Tuh asbesnya yang di samping tuh jebol, saya tutup. Apa tuh saya tutup tuh ya, nih saya tutup nih, apa ini nih. Topang ya. Oh seperti itu kawan-kawan, tripleknya juga jebol semua. Memang keadaannya seperti ini, tapi Mama Desa tuh sama Bapak tuh bahagia. Seperti ini kawan-kawan. Kamarnya Mama Desa juga pakai seng tuh, itu kena angin kawan-kawan. Ini juga kena angin kawan-kawan. Asbesnya kan dulunya seperti ini, ini kena angin jebol, jadi dikasih seng kawan-kawan. Nih dikasih seng ya, seperti ini keadaannya Mama Deso kawan-kawan. Ini tempat tidurnya Mama Deso. Nih kucingnya ada di sini tuh. Ya kawan-kawan, terima kasih banyak Mama Deso sudah menonton video kami, tempat kami seperti yang bagus seperti ini ya, sangat bagus sekali rumahnya Mama Deso. Nih berantakan semua, tripleknya juga jebol semua kawan-kawan. Ya sudah tahu rumahnya Mama Deso, tempat tinggalnya Mama Deso sebagus ini ya kawan-kawan. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum.